Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam, artis Revaldo Rivaldi ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba. Revaldo dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin dan mengaku menggunakan narkoba 4 kali dalam 1 minggu. Dengan menggunakan rompi tahanan, artis Revaldo Rivaldi Surya Permana pada Jumat sore ditampilkan di depan publik. Revaldo ditangkap untuk 3 kalinya dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin di kawasan apartemen Green Pramuka, Jakarta Timur. Revaldo ditangkap sebagai tersangka karena didapati barang bukti narkoba jenis ganja, pil ekstasi, serta sabu yang telah dikonsumsi di kediamannya di apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan. Selain itu, dalam tes yang dilakukan saat penangkapan, Revaldo dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. Revaldo mengaku menggunakan narkoba 4 kali dalam 1 minggu. Ya, baik itu kalau dari hasil lab pada saat awal itu melalui tes kit dan kita dalami kembali dengan lab di Dokes Polda Metro Jaya, ya, ini hasil analisanya, ya. Ini kandungan zat edik yang terdapat dalam urin itu ada menggunakan jenis ganja dan sabu. Revaldo pun meminta maaf kepada masyarakat karena kembali terjerumus dan kambuh menggunakan narkoba. Saya ingin mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan tempat dan semua yang pernah yang sudah mempercayai saya. Saya relaps, saya kambuh, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Sementara keluarga Revaldo telah mengajukan permohonan rehabilitasi karena dirinya saat ini masih dalam proses pengobatan dan rehabilitasi. Revaldo juga terancam dengan hukuman teringan 4 tahun dan terberat 12 tahun sesuai Undang-Undang Narkoba. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.